Sendiri pernah nggak firasat Wirang gitu gagal? Sejauh ini kalau gagal sih nggak, cuman waktunya keulur, mundur, lebih lama. What? Contoh misalnya, gue bilang sama pejabat, Pak ini ada mau terjadi ini nih gitu. Mana Wirang nggak ada? Iya, Wirang itu jadi ada. Pernah beberapa yang ditelepon, gimana katanya ada ini gini-gini. Terus seminggu kemudian begitu kejadian ditelepon lagi, itu sering banget. Soalnya aku tuh kan kemarin sempat ada temen juga, temen kan bisa punya firasat-firasat, bisa ngelihat indigo-indigo gitu kan. Sebut nama nggak sih? Nggak usah lah ya. Gak usah, okay. Nah, tapi maksud aku, kalau orang yang punya indigo, pas kalau ada masalah bisa ketahuan juga sih. Oke, jadi gini, untuk mengawali, kita kan bicara ada banyak bagiannya ya. Ada firasat, ada indigo, ada indera keenam, ada insting. Semua itu beda-beda diklasterkan. Artinya gini, ketika lo ngerasa punya kemampuan, kenapa lo punya masalah? Gimana lo bisa nyelesain masalah orang sementara pola hidup lo itu udah lo buat salah gitu. Ya, ya. Karena gue yakin dan percaya kalau memang orang itu punya kemampuan yang baik, dia akan menjaga tentang hidupnya. Ya, tidak, ya, ya. Contoh nggak mabuk-mabukan, nggak bergaul dengan dunia yang negatif. Jadi harusnya bersih banget. Tapi kalau Wirang itu lebih peka melihat orang atau bencana lebih alam. Peka lihat bencana alam atau lebih peka melihat diri sendiri? Lebih peka melihat orang, bencana alam, baru yang terakhir diri sendiri. Berarti benar dong sama yang kebanyakan orang dong. Jadi memang enggak bisa melihat kira-kira apa yang akan terjadi sama diri sendiri ya, dong. Tapi kan kita harus tahu rumusnya dalam kehidupan apa. Dan gue menjaga pola hidup supaya gue tidak terjun ke dalam dunia masalah. Oke, sekarang lo lihat gue. Tapi mau, tangan, mau kaki kanan apa kaki kiri? Enggak, tapi ini serius. Kan tadi janjinya cuma ngobrol, ya, gak ngebacain. Ketemu lo bayarnya 50 juta. Ngerti gak? Ini gue begini, lo ngetop ada di vlog gue. Yaudah, masa okay. Lo mau 50 juta, empo lo suruh bayar 50 juta, lo gila kali? Yaudah, oke. Okay, Minum dulu agar tegang. Cheers. Kalau cheers itu harus lihat mata. Ya gimana gue bisa ngeliat mata lo? Ya, tatap-tatapan. Lo dari tadi puas lo ngeliat mata gue ya? Yang mana? Yang kiri aja. Gue langsung waktu ngebaca garis tangannya dia, gue minder cincinnya pengen gue umpetin. Enggak pakai cincin. Gelang pakai gelang. Ya udahlah, punya okay. Sendiri, capek-capek sendiri. Kebanggaan. Wirang juga banyak meling-melingnya. Ya, ini baru yang di tangan lo Wirang, belum di dagu, di pipi, di mata. Ya. Lo mau lihat apa dulu? Kita sepakat ya, dalam kehidupan itu lu belum ngelihat udah ngomong. Sebelum gua ngebaca, gua kasih masukan dulu okay, ya. Kayak gini nih kalau nggak bayar. Oke, gue sepakat, kita harus sepakat ya. Dalam kehidupan itu, orang tidak akan bisa mendapatkan kesuksesan, kenikmatan kehidupan tanpa dia punya sikap baik dalam hatinya. Yang jelas satu hal, gue nggak perlu bacain. Semua orang bisa menilai gimana sikapnya. Beliau ini kan cuma mulutnya doang, tapi hatinya baik. Hari ini marah-marah-marah, besok udah lupa. Cuman terkadang kalau orang yang nggak kuat, ya sakit hati, baper ya, gitu. Iya banget. Iya kan? Emang lo pernah gomelin? Udah. Ya. Tapi besok dan dia orang yang akan peduli banget ngelihat keluarga si temannya itu kalau lagi susah itu dibantuin banget sama dia. Itu secara umumnya. Benar enggak sih Wira? Nah, itu gue belum ngerasain tuh. Tapi belum ya? Belum. Iya. Belum kan keluarga Wira. Okay. Mungkin besok lu bilang enggak ada sofa, enggak ada TV cepet, di rumah cepet. Ya. Bayar kagak mau cepet-cepet. Harusnya cepet. Lama enggak apa-apa. Jangan duit mulu. Gua ngelihat saat ini auranya lebih terang. Aura gue lebih terang? Iya, maksudnya apa ya, kondisi moodnya itu lebih tenang, gak ada pressure yang seperti kemarin-kemarin. Sekarang lebih lepas, tidak ada beban, dan lu udah ngerasa finally
selesai dan lo punya planning untuk fokus ke yang utama yang selama selesai. Selama satu ini tahun ini di apa nih, pekerjaan atau percintaan? Kehidupan lo. Jadi gini, percintaan. Kondisi pikiran. Iya. Saat ini lo berpikir begini, gue udah selesai dengan beberapa tekanan dari sekitar, dari pihak manapun, dan sekarang gue selesai dan ternyata nggak ada masalah gitu. Tadinya kan lu kemarin-kemarin berpikir, waduh ini kalau misalnya ini sampai nggak jadi ke jenjang yang orang-orang inginkan, lu berpikir gimana ya gitu, tekanan-tekanan itu. Dan sekarang lu udah mulai ngerasa lepas, tenang, dan lebih fokus. Dan karir, karya, ide, semuanya mulai tergambar jelas. Tadinya tapi, kan tapi iya sih. Ini gue cerita aja nih karena memang vlog gue ya, jadi nggak di cut-cut dan gue ngomong dari mulut gue sendiri. Akhir-akhir ini gue tuh senang, kenapa? Karena Ayu Ting Ting udah punya pacar, katanya. Gue juga nggak tahu benar atau enggak. Jadi Ayu Ting Ting udah punya pacar, lagi dekat sama orang. Sama sekali nggak bikin gue kesel, sama sekali nggak bikin gue baper, tapi malah gue senang. Kenapa? Berarti gue udah kelar tuh. Disangkut pautkan hidup gua dengan Ayu Ting Ting terus gitu. Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting. Jadi maksud gue, buat yang nonton vlog gue bukannya nggak suka didoain, enggak Wira. Siapa sih orang yang nggak senang didoain? Okay. Siapa sih orang yang tidak senang didukung dan disupport? Tapi kalau sifat atau karakternya jadinya kayak nge-push orang dan jadinya kayak maksa gitu, khususnya netizen gitu ya. Bikin hidup gue juga jadi gerah gitu. Karena maksud gue gini, mungkin dalam hidup gue sekarang ini, tiap orang itu kan punya kehidupannya masing-masing. Tiap orang itu punya prioritasnya masing-masing. Saat ini, prioritas dalam hidup gue itu adalah bukan perkawinan. Boleh gak? Boleh dong. Nah, jadi kalau misalnya kayak netizen itu selalu ngomong, kapan merit, kapan ini, kapan ono, kapan... Buat gue jadi gerah gitu, jadi kayak hidup gue tuh jadi gak tenang gitu. Okay. Apalagi dari kemarin gue selalu disangkut-pautkan dengan Ayu Ting Ting. Kalau dibilang gue gak suka sama Ayu Ting Ting, bohong, munafik lah gue. Dibilang suka ada, dibilang deket-deket. Tapi memang ya sampai saat kemarin memang kami tidak ada hubungan serius, bahkan mau menuju ke jenjang pernikahan. Tapi karena dalam kondisi TV jodoh-jodohin juga gitu kan, dan akhirnya netizen juga jadi semangat gitu. Jadi sekarang ini gue kayak happy aja gitu Wirang, kayak maksudnya masa gue udah selesai gitu. Jadi kayak orang yang kayak malah lebih tahu siapa gue, siapa Ayu tuh kayak lebih, nah Ayu sekarang udah punya pengganti nih gitu. Jadi gue nggak tahu ya apakah rasa ini gue salah atau enggak, tapi kalau gue sih ngerasa beberapa hari ini atau beberapa minggu ini sih gue ngerasa kayak lebih tenang sih. Jadi gue happy banget sebenarnya. Gue happy banget Ayu udah punya pasangan, dia sepertinya juga happy gitu. Jadi buat gue ya gue bisa jadi gue yang enak gitu. Dan pasti orang bertanya, melepas ini pengen nggak lebih serius? Dan jangan lu yang jawab, gue yang jawab. Saat ini, sekarang, ketika ada tekanan pertanyaan dari luar sana, setelah ini what next? Lu mau ngapain? Yang ada dalam pikiran lu adalah, gua mau nerusin impian gue, target gue, karya gue, yang kemarin 2 tahun molor gak kecapai, dan kalau bisa tercapai di 2021-2022. Dan itu yang sekarang lagi lu pikirin, karena lu punya bayangan gede banget, dan kita gak usah ngomongin bisnis Ivan Gunawan yang di luar, kita ngomongin di depan mata. Kalau secara firasat, 2021, kalau sekarang lu punya outletnya 5 atau 10 gitu ya, 10 ya kita genapin. Di tahun depan, outlet ini bisa menjadi 150. Amin. Bener gak sih Wirang? Iya. Bener gak? Bener. Serius? Serius. Ini sebelah salon lo Wirang mau buka, doain ya Wirang. Di salon, ini, kafe. Beneran gak sih Wirang? Bener gak? Bener. Jadi maksud gue gini lo Wirang, gue tuh mungkin dalam hidup gue terlalu art. Gue tuh punya apa ya, mungkin pemikiran yang sometimes out of the box dari orang biasa gitu. Jadi ya balik lagi, makanya gue tuh selalu nanya gini, salah gak sih kalau prioritas hidup itu
kita punya prioritas hidup itu beda-beda. Iya. As long kita juga nggak ganggu hidup orang, kita nggak ganggu dunia orang gitu. Karena kita punya dunia sendiri, kita punya gila-gila sendiri gitu. Iya. Nggak salah sebenarnya, sama sekali nggak salah. Karena kenapa? Bagi gue adalah kehidupan itu semua orang harus bisa menuju kesuksesan seperti apapun kondisinya, sikapnya. Kuncinya adalah satu aja. Ketika lo menjadi sesuatu, lo butuh masukan dari orang lain. Tapi ketika lo jatuh, lo cuma nah, gue tuh nih ya. Ketika gue jatuh, itu nggak ada orang lain yang ngebantu kita selain diri kita sendiri. Aku jatuh dari mana? Hanya gue yang tahu. Gue tahu kemarin udah cerita. Tapi yang jelas, gue ngelihat satu nilai plus dalam diri lo adalah semua orang ketika dia sudah berada di puncak, semua orang di sekitar menunggu ada sesuatu yang orang tunggu kapan nih. Gitu. Ketika lo berada di satu puncak seperti saat sekarang ini, semua orang akan menunggu kapan sih masa itu tentang pernikahan, perkawinan. Semakin orang mendesak lo ke arah sana, itu akan semakin malas. Oke? Dan gue yakin lo akan menjadi legendnya Indonesia tentang desain. Dan ada satu lagi yang menarik yang gue lihat adalah, duh firasat nih, ini udah gila nih. Ini udah bukan pakai tangan nih, kacau nih. Ada satu yang menarik ya. Ketika lo sudah mencapai puncak, karir lo udah benar-benar dikategorikan sempurna lah bagi gue. Dan di saat itu, ada beberapa banyak tempat wadah yang lo akan sediakan bagi orang-orang yang berbakat menuangkan seluruh idenya di sana, dan itu menjadi kendaraan untuk orang lain mencapai kesuksesan juga. Amin, amin, amin. Ya itu sih maksud gue, itu yang gue bangun dari sekarang ya, maksudnya bahwa ilmu itu kan akan tetap kekal di dunia gitu. Jadi di saat kita punya satu kebaikan, di saat kita punya ilmu yang bisa dibagi, segera mungkin kita harus bagi ke orang-orang yang memang memiliki bakat dan passion yang sama gitu. Oke, tapi kalau mau dibacain tentang masalah kesehatannya, mau nggak? Mau, mau. Serius? Mau, iya. Oke. Minum dulu boleh? Gue yang mau ngomong, gue yang deg-degan. Nggak apa-apa. Oke. Gue cuman khawatir kesehatan, masalah pernapasan dan jantung. Cuman khawatir masalah itu. Kuncinya adalah lu jangan terlalu banyak pikiran. Dan lu udah melewati. Jangan ngomong jangan terlalu banyak pikiran, mungkin tepatnya jangan terlalu banyak makan ya. Kegemukan kan? Enggak, ini enggak bicara. Bukan dari gemuk. Enggak. Penyakit itu enggak melihat orang kurus gemuk. Iya, enggak. Cuman itu sih. Oke, gua boleh bahas tentang kesehatan enggak? Boleh. Enggak jelas. Enggak benar. Iya. Ini sebelum closing ya. Gua mau baca ini. What? Lu itu baca apa sih? Kalau gue ada yang bisikin. Kalau gue ada yang bisikin. Setiap orang pintar punya caranya masing-masing, paham? Oh, iya. Jangan ngatur. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Birang, oke, standby. Oke. Okay. Suara motor tuh. Birang, lo kayaknya punya masalah sama pencernaan nih. Gila. Ya udah, serius. Benar. Iya benar. Lu punya masalah pencernaan. Ini enggak janjian lo, ini gila. Serius. Serius benar. Hah? Iya, jadi kalau gua habis makan tuh kalau makanannya yang iya gua bisa muntah. Gampang lagi. Suka alergi juga sama makanan, suka udah, makan ini, juga. Boleh stop closing aja. Gua paling benci dibaca. Benar enggak? Iya benar, jangan dibaca. Iya kan? Cukup. Cukup. Jangan lupa subscribe, like dan juga komen. Bye.